Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya bersama saya, tentunya di channel Nur Aini. Nah, untuk video hari ini saya mau bikin kue apem gula merah. Nah, teman-teman mau tahu kan gimana cara membuat kue apem gula merah? Ayo tonton video saya sampai habis ya. Ini ya bahan-bahan yang udah saya siapkan untuk bikin kue apem gula merah. Saya gunakan tepung beras 1,5 gelas, tepung kanji 1,5 gelas, gula merah secukupnya saja ya, ini saya gunakan 2,5 aja, dan ini susu cair ya sebagai pengganti santan, ragi instan 1 sendok makan dan 1/4 sendok teh garam. Dan ini ya, saya gunakan cetakan ini. Pertama-tama kita masak dulu gulanya. Ini gulanya kita masukin semua, sama susunya kita masukin semua ya. Garam juga kita masukin semua. Sekarang kita langsung ke dapur ya. Ini ya teman-teman hasilnya, gula merahnya udah matang ya, udah saya masak. Kemudian kita campur dulu ya bahan adonannya. Ini tepung beras, kita masukin tepung kanji, kemudian kita masukin ragi instan ya, kita masukin semua. Ini saya yakin ya ragi instannya masih aktif, jadi nggak perlu dites ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, lalu kita kasih air gula yang tadi ya, ini sambil saya saring. Sambil diaduk-aduk ya. Ini sambil kita aduk ya. Kita tuang sedikit demi sedikit. Sambil kita aduk pelan-pelan ya. Kita aduk sampai kecampur rata ya. Ini bahannya sangat simpel banget ya teman-teman, dan mudah didapat ya. Dan bikinnya juga nggak ribet, simpel ya. Ini jajanan tradisional dari zaman dulu ya, tapi masih banyak penggemarnya sampai sekarang dari kalangan anak-anak dan orang tua ya. Nah, ini udah kalis seperti ini ya. Nah, ini pas banget. Sekarang kita tutup dulu ya, kita diamkan selama 1 jam ya. Ini ya, sekarang udah 1 jam ya. Masya Allah, ini lihat tuh ada gelembung-gelembungnya ya, berarti ini udah ngembang. Sekarang kita tinggal tuang ke dalam cetakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cetakannya jangan sampai penuh ya, sisain aja sedikit seperti ini ya. Sekarang kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal kukus ya. Let's go, kita ke dapur ya. Oke teman-teman, sekarang ini kukusannya udah panas, kita tinggal masukin ya. Sekarang kita tata dulu biar rapi. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, ini kita taruh aja di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tutup ya, kita tutup, kita diamkan selama 20 menit ya. Sekarang udah 20 menit, kita buka ya teman-teman. Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sampai jungkir balik ya.
Masya Allah, bagus banget ini sampai jungkir balik. Oh, sekarang kita angkat dulu ya. Bismillah. Wah, mantap. Ini kita angkat semua ya. Dan ini ya hasilnya, mantap banget. Taram, ini ya hasilnya teman-teman. Kue apem gula merah yang kita bikin tadi. Oh, Masya Allah. Empuk banget. Kenyal ya. Enak banget. Nah, jika teman-teman mau, boleh coba di rumah ya dengan resep saya yang tadi. Dijamin hasilnya mantap dan ini cocok banget buat acara hajatan ya. Atau bisa juga buat ide jualan ya. Wah, mantap banget. Sekarang biar tambah cantik, saya taruhin kelapa di atasnya ya. Dijamin ini teman-teman hasilnya mantap banget ya, rasanya juga enak banget. Nah, ini ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang setia nonton video saya. Dan jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa komen, like, dan share ya. Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.